Oh my god. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara melukis kening dengan pantas dan mudah. Okay, brows on fleek gitu. Hanya menggunakan pencil eyebrow yang ini, okay? So, saya akan tunjukkan dari step pertama sampai akhir. Pertama sekali guys, kamu punya kening tuh harus bersih ya di bahagian sini. Maksudnya tidak ada bulu-bulu di tepi-tepi ini. Dan sekarang nih, okay, saya punya kening ini sebenarnya adalah semi tattoo. Saya bukan lukis, okay? So, dia adalah semi tattoo. So, saya tidak memerlukan masa yang lama untuk buat kening. Kalau mau keluar pun saya just keluar macam ini. Dan saya hanya perlu buat trim sebanyak maybe macam satu kali dalam dua minggu lah begitu. Satu kali seminggu pun boleh. Okay, so biasanya saya akan menggunakan cukur ini. Okay, ini adalah pencukur kening ya. Pencukur kening ni boleh didapatkan di kedai Watson ataupun DIY. Di Shopee pun ada juga. So kamu boleh cari di sana. Okay, so since saya sudah cukur saya punya kening, lebihan kening-kening semalam. So saya akan tunjukkan juga cara macam mana mau guna ini pencukur kening. Let's say kamu ada bulu kening di sini kan. Kamu just sebenarnya kamu kena guna dua tangan. So just kamu tarik kening kamu macam ni and then buat macam ni perlahan-lahan. Okay guys. So just buat dia macam ni. Okay, cara dia sama juga. So di sebelah mata ni pun kamu kena tarik kamu punya kulit kening tu and then baru kamu cukur dia. Okay, selepas kamu sudah cukur kamu punya kening tu, kemudian gunakan ini. Ini adalah produk daripada Innisfree. Okay, boleh cari di kedai Innisfree Auto Eyebrow Pencil. So basically produk dia ada function berus kening di sini. Okay, dia agak condong sedikit. Okay, so sebelah dia pula dia punya eyebrow pencil. Okay, so ini adalah Code Brown 02 tak silap saya. Okay, and normally saya akan pakai yang inilah. So cara dia senang saja. Okay, but first let's say lah kan kamu tiada kening. So since saya punya kening ni adalah semi tattoo, saya akan calit sedikit concealer ni. Ini adalah concealer daripada Silky Girl. Okay, Silky Girl boleh dapatkan di Watson. So saya just apply dia macam ni. Apply dia sikit-sikit je. Oh my god. Dan saya hanya menggunakan jari saya, okay? Saya just dab-dab dia. Okay guys, so ini adalah perbezaan kening saya setelah saya memakai concealer ni pada bahagian mata saya di sini. So, dan sebelah ni sebelum letak lagi concealer dia dan sebelah ni kita tengok dia masih kelihatan ya semi tattoo tu. Okay, so but it's okay. Oh my god. Walaupun saya letak sedikit sahaja concealer tapi masih boleh kelihatan ya dia punya bekas-bekas semi tattoo tu. Okay, saya rasa sudah saya buat masa bulan Oktober kot kalau tak silap saya. Oktober macam mau 4 bulan lebih sudah. Yang ini touch up kedua kali sudahlah. So yang sebelah pula.
sure ya guys, kalau kamu mau buat kening yang perfect, kamu kena bersihkan dulu kamu punya kening, baru kamu dapat create a perfect eyebrow. Yeah. Oke. Tadi terang, sekarang bila sudah letak concealer dia macam still macam ada kening, tapi warna dia macam ni lah, dia macam warna kelabu lah guys. Okay, alright. And as you all know, saya punya muka sekarang tiada makeup, saya hanya spray tadi pakai apa sudah nama dia tu? I'm not sure apa sudah produk tadi saya pakai tu, tapi daripada MXB punya produk. Okay, so yang ini, ini adalah cara untuk beginner, okay? So for beginner, kita try di mata sebelah dulu, di mata kanan. And first, buat tanda. Kita ada tiga tanda, okay? Tiga section. So yang pertama adalah di bahagian sini. Kita akan buat tanda dia kecil saja, just macam tu, okay? Macam tu, okay. And then kedua sebelah sini, dia punya arch, okay? Dia kena 45 darjah, okay, daripada kita punya mata. Okay, buat dia di sini kecil sikit tanda dia. Okay, and then yang ketiga sebelah sini ekor dia, hujung dia, just tanda dia sikit saja. Okay, alright, okay. So yang sebelah pun sama juga. Tidak pasti kamu nampak ke tidak? Okay, sudah tanda di sini. And then sebelah pula. Okay, sudah tanda dia. And then lastly, sebelah sini. Kemudian kita lukis dia daripada nomor 2 ni dengan nomor 3. Kita gabungkan dia. Tapi kita hanya lukis dia punya frame yang di luar saja, bukan di dalam. Okay, so let's start. I just want somebody to love me like that. I just want somebody. So saya sudah buat frame dia sebelah hujung ni. And then saya sambungkan di bagian awal ni, nomor 1 tadi. Jangan tekan dia ya. Jangan tekan dia. Kamu just macam buat dia soft-soft saja. Okay. Dan belum lagi siap. Okay, ini baru frame dia. Di bahagian hujung ni, just isi dia. Jangan tekan. Kasih dia macam slow-slow saja. Okay. Sebab nanti kita mau burus dia juga. Lepas tu di depan juga, sebelah ni jangan terlampau terang sangat. Sebab kita tidak mau kita punya kening bahagian sini dia nampak macam segi empat begitu. So dia soft-soft juga. Ah. Kisses me every night. I just want somebody. Okay. Lepas tu ambil yang berus tadi ni, berus kening. Berus di bahagian depan. Okay, see? Dia nampak macam natural saja. Mungkin kalau kamu ada bulu kening di tepi ni, kamu kasih naik dia. Okay. So kalau kamu nampak yang macam ada ruang-ruang kosong tu, kamu fill in saja dia, lukis dia, tapi jangan tekan. Pen tu jangan tekan. So, dan guys, sebelah mata. Okay, alright. So, di sebelah mata pula, buat cara yang sama dari step hujung ni, nomor 2 dengan nomor 3. Sinilah, better. Okay. Lepas tu sambungkan dia dari yang first tadi. Oh, dia macam terdouble, tapi tidak juga. It's okay. So, baru kita fill in dia.
Ingat ya, sebelah sini jangan terlampau terang sangat. Nanti kamu jadi macam Shinchan. Oke, brush deh sedikit. Dan guys, guys, untuk pengetahuan kamu, kita punya, manusia punya kening nih ataupun mata tidak semuanya sama, sebab yalah tidak semua manusia yang sempurna. So kalau kamu nampak sini perfect, macam sini ada sini, maksud saya kalau kamu nampak sini ada condong sedikit, sini ada lurus sedikit, itu adalah normal, So abaikan dia saja, tapi kita boleh adjust dia, So, yang tanda-tanda tadi tuh kalau macam ada berlebihan, kamu boleh just wipe dia pakai jari ataupun pakai concealer. Letak lagi concealer. Sebenarnya concealer nih selepas kita buat eyebrow, letak concealer di tepi-tepi dia nih untuk bagi dia lagi kemas. Tapi kalau kamu just macam mau sekadar pergi jalan-jalan, pergi pasar kah, just kamu buat kening kamu macam biasa pun sudah. Tapi saya akan tunjukkan cara macam mana mau kasih kemas dia pakai concealer, Next, ambil brush yang berbentuk sebegini. Ya, macam ni yang ada brush di sini juga, And brush kening dan brush concealer tu untuk kening, bagian kening biasanya saya pakai yang begini, Kamu mau pakai yang besar pun yang kecil macam ni pun juga. So ini adalah concealer tadi. Kita just apply sedikit saja, Jangan bagi dia banyak. Sebab tadi kita sudah letak concealer kan. So kita letak sedikit saja, macam 3 titik begitu tapi tidak terang. Oh my god, sebelah terang pula. So macam biasa dari hujung ya. Sekejap. Just ikut itu garisan kening yang frame tadi. Just buat begini. Make sure kamu punya brush ni pun bersih. Tidak bercampur dengan produk lain. Maksudnya, kalau ini kamu buat untuk lukis garisan kening, kamu pakai untuk itu saja. Jangan campur dengan di mata, di mana-mana tempat lah. Dan di atas lagi. Dan sebelah lagi. Tidak nampak. Sebelah lagi. Ada terlebih sikit dia punya concealer. So saya just pakai jari lah di atas-atas ini. Lepas itu di sebelah. Lepas tu barulah ambil ni for the last step. Kasih just dia macam ni supaya tiada nampak macam segi empat begitu. Kalau kamu rasa macam nampak ada yang kasar sikit tu kan, yang bekas kamu lukis tu, kamu just pakai ni brush, adjust dia lah. Buat dia macam light-light saja begitu. Jangan terlampau kasar. So, siap guys. Macam mana? Actually guys, banyak cara macam mana melukis kita punya kening ni. Dia banyak teknik actually. Tapi dari kamu saja macam mana mau membiasakan tangan kamu untuk lukis kening. So guys, kita sudah siap. Selesai lukis kening. Macam mana? Cantik sudah kamu punya kening? Coba kamu tengok di cermin. Perfect sudah kamu punya kening. So bolehlah ikut cara ni. Kalau kamu mau adjust sedikit pun boleh juga. Tidak semestinya mau ikut full step daripada saya punya cara. Ikut kebiasaan tangan masing-masing lah. So
saya pun mau pergi masak sudah nih dengan keadaan yang lawa, comel gini. Oh. Oke, okay. Anyway, if you like my video guys, don't forget to subscribe, like and comment, okay? So, thank you for watching my video. Bye.